selamat siang dan selamat datang pada acara HUT ke-63 Pemuda Pancasila. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta dengan tema Pemuda Pancasila Pengabdi Nusa dan Bangsa pada hari ini mengadakan acara puncak perayaan HUT ke-63 Pemuda Pancasila. Kita pekikan salam pemuda Pancasila dan salam kebangsaan negara tercinta kita. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Teman semua di MPW, MPC-MPC, terutama teman-teman kita yang duduk di dewan-dewan, untuk bisa sama-sama perjuangin hak-hak anak bangsa yang ketinggalan. Ini sekolahan loh. Ini satu-satunya sarana pendidikan yang mereka punya di pantai pesisir ini. Ini anak jalanan. Bapaknya anak jalanan, ibunya anak jalanan. Nggak pakai nikah resmi, punya anak, ini dia hasilnya mereka. Ada di luar nikah. Mereka di luar nikah. Bapaknya nggak punya domisili, ibunya nggak punya domisili, anak-anaknya sertifikat kelahiran pun nggak punya. Kita butuh dari semua sih. Harapan saya ketua-ketua MPC bisa temuin lagi masyarakat-masyarakat yang tertinggal. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 mereka. Saya Noman Slitonga, Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur. Hari ini kita sama-sama melakukan kegiatan ulang tahun atau HUT Pemuda Pancasila ke-63 tahun. Arahan Ketua MPW tadi sudah sangat jelas bahwa musuh utama kita hari ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Mari kita sama-sama perangi kemiskinan dan kebodohan, terutama bagi anak-anak yang tentunya masih harus bersekolah, yang mana hari ini banyak sekali yang putus sekolah, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama agar tidak ada lagi kebodohan dan harus dilakukan pencerdasan terhadap anak-anak bangsa. Dirgahayu Pemuda Pancasila ke-63 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pancasila, Pancasila, Pancasila. Saya Ren Khalifah, selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Pusat. Alhamdulillah siang hari ini kami ketua-ketua MPC DKI Jakarta sedang menghadiri acara yang dilaksanakan oleh MPW DKI dalam tema HUT Pemuda Pancasila yang ke-63 di Sekretariat MPW DKI. Lalu tadi ada beberapa kegiatan seperti santunan yatim, pemotongan tumpeng, dan ada pesta untuk kawan-kawan pemuda Pancasila. Alhamdulillah terselenggarakan dengan baik. Lalu tadi juga ada disampaikan oleh ketua pesan yang harus kita ingat semua sama-sama, bahwa
Perjuangan pemuda Pancasila bukan lagi melawan komunis atau PKI. Kita sudah tidak memiliki penjajah, tapi ingat ada anak-anak bangsa, aset-aset negara yang harus kita perjuangkan, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan dan lain-lain. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku warga besar pemuda Pancasila untuk selalu merawat mereka, menjaga mereka, dan menjadikan mereka sebagai andalan-andalan, tombak-tombak terdepan, garda-garda terdepan untuk selalu menjaga NKRI di Republik Indonesia ini, karena pendidikan di Indonesia masih sangat kurang, masih sangat minim. Bahkan ada beberapa wilayah di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta, masih banyak anak-anak yang tidak dapat pendidikan sekolah. Bahkan ada yang tidak bisa masuk sekolah hanya karena tidak memiliki akta kelahiran. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita semua sama-sama untuk tetap selalu memperjuangkan mereka untuk bisa mengemban bangku pendidikan di Republik Indonesia ini. Karena pendidikan bukan hanya milik mereka yang memiliki uang, bukan hanya mereka yang memiliki akta kelahiran, tapi hak mereka semua, warga negara bangsa Indonesia, anak-anak bangsa di Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat hari lahir pemuda Pancasila yang ke-63, sukses selalu, semangat selalu, kita berjuang bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Sekali lagi kembang, surut kita berpandang. Pancasila, Pancasila, Pancasila merdeka. Utara sangat merespon apa yang disampaikan Ketua MPW dalam sambutan beliau, di mana kita memang harus lebih konsen pada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Kita melihat juga bahwa banyak anak-anak terlantar di wilayah-wilayah Jakarta Utara, terutama di pesisir. Dan kami siap MPC Jakarta Utara untuk membantu bekerja sama dengan MPW DKI Jakarta dalam pengentasan kemiskinan di Jakarta Utara terutama, dan juga terkait dengan pendidikan-pendidikan anak-anak yang terlantar terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk organisasi Pemuda Pancasila, organisasi yang kita cintai bersama-sama. Semoga ke depan langkah kita lebih baik lagi dan lebih konsen lagi dalam meningkatkan kualitas SDM seluruh kader maupun pengurus Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Terima kasih. Pancasila merdeka. Merdeka, Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Saya terima kasih, saya dari MPC Kabupaten Kepulauan Seribu sangat berterima kasih kepada Ketua Ilyas dan abad tanggapan yang mereka bahwa kami MPC siap untuk memberantaskan kemiskinan di Kepulauan Seribu. Turut duka cita kita karena angin sedang, badai sedang apa, ada cuaca ekstrim, maka kita kan harus membahu bekerja sama dengan MPW dan MPC DKI. Dan selamat kepada Pemuda Pancasila ke-63 tahun, siap maju bersama. Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi, merdeka. Saya mewakili MPC Jakarta Selatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-63. Semoga kita bersama bisa lebih sukses, lebih besar untuk masyarakat. Insya Allah kita bisa bersama membangun organisasi kita yang tercinta ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali lahir berkembang, surut kita berpantang. Kita semua sebagai kader bangsa, khususnya kader pemuda Pancasila, kita harus memperhatikan dan memperjuangkan hak dan suara teman-teman yang belum tersentuh oleh masyarakat. Karena mau gimana pun, mereka adalah warga Indonesia, bangsa Indonesia, saudara-saudara kita semua. Maka dari itu, mari sama-sama
bersama keluarga besar pemuda Pancasila, kita gotong royong, kita bantu mereka, kita perjuangkan mereka. Sekali lagi yang berkembang, suruh kita berbantah. Selamat ulang tahun untuk pemuda Pancasila yang ke-63. Semoga di tahun ini kita semakin besar, semakin solid, dan semakin berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih kepada Ketua MPW yang sudah mengadakan acara HUT PP ke-63. Semoga MPW Pemuda Pancasila DKI tetap eksis. Pancasila, 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 merdeka! Harapan saya untuk ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-63 ini, segenap warga Pemuda Pancasila DKI, mari bergerak. Mari kita terjun ke tengah masyarakat. Mari kita bantu masyarakat-masyarakat pinggiran yang terlupakan. Mari kita perjuangkan hak-hak mereka. Itulah perjuangan pemuda Pancasila saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk organisasi tercinta Pemuda Pancasila yang ke-63 tahun. Sekali layar berkembang, surut kita bermata. Pancasila abadi.